Saudara, masih soal banjir, kembali terjadi kali ini di Kota Batu, Jawa Timur. Sungai Paron yang tidak mampu menampung air meluap hingga masuk rumah warga. Dari video amatir yang beredar, air bercampur lumpur meluap dari Sungai Paron yang berada di Dusun Beru, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Air sungai yang bercampur lumpur serta material kayu masuk ke rumah warga. Banjir bandang datang dengan arus deras, padahal kondisi hujan yang turun di lokasi tersebut tidaklah begitu lebat. Warga juga berharap ada upaya dari Pemkot Batu untuk mengatasi banjir yang setiap tahun melanda wilayah Beru. Inilah video amatir saat banjir bercampur lumpur meluap dari Sungai Paron yang berada di Dusun Beru, Kota Batu, Jawa Timur. Air sungai yang bercampur lumpur serta material kayu masuk rumah warga. Banjir bandang tiba padahal kondisi hujan yang turun di lokasi tersebut tidaklah begitu lebat, saudara. Dan menurut warga, luapan air sungai ini karena tidak adanya sudetan di Sungai Paron hingga sungai tidak mampu menampung debit air saat hujan deras terjadi. Wis mlebu omah temberu iki. Langsung brek gitu. Enggak kayak biasanya sedikit-sedikit enggak. Jadi langsung besar sekali. Kondisi cuaca gimana, Pak, waktu itu? Tadi hujannya enggak seberapa lebat. Kondisi ini peristiwa ini saya anggap banjir ini adalah banjir yang ulang tahun karena setiap tahun pasti terjadi. Karena minimnya sudetan yang pembagi air yang ada di Paron ini seharusnya sama pemerintah kota sudah dibangun. Tapi kami mengajukan selama ini enggak pernah ada respon. Hanya direspon untuk mengangkat salurannya sedimen aja.